orangnya tua gendri, cakep kuat pun, janggutnya panjang sampai lutut. Kalau dengan Tuan Putri, hai gadanya padi dan rumahnya jarak kalau langsung di siapa boleh pecahkan rahsia di mana Siti Nurhaliza? Siapa boleh pecahkan rahsia di mana Siti Nurhaliza? Baiklah, kalau anda tidak mahu, saya akan gunakan kuasa saya menurut jelasan saya dalam dewan ini ada perisi antara bangsa bernomor 007. Di manakah dia? Wan Malik Bon, Siti Zodo Wan Malik Bon, di sana tuan. Ya Mazhab, Ya Fattah,
Bersempatan sambutan dengan lahir Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Farudin, limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu kepada kedua ibu bapanya yang telah melahirkan dan membesarkannya sehingga menjadi golongan yang berjaya pada hari ini. Sebagai tanda kasih dan sayang kami kepada, maka memohon kepada-Mu agar Engkau panjangkanlah umurnya dalam rahmat, iman yang mantap, tenaga yang kuat, pemikiran yang hebat, rezeki yang tak kunjung sejati dan penuh berkat. Ya Azal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketegangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengan yang kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab di dunia dan di akhirat, serta mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, lindungilah kami serta keluarga kami dari wabak yang melanda dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan menyambut ulang tahun Datuk Sri Siti Nurhaliza yang ke-43 dan juga sambutan Siti Zon yang ke-18. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Kerana kuasa yang ada dalam diri saya ini seperti memanggil-manggil dua nama untuk meneruskan acara seterusnya. Di mana dia? Siti Zona Fazul dan Siti Zona Amainul Samin, datang kemari. Dengan kuasa dari bintang saya bawakan kepada anda, sedangkan itu saya tugaskan kepada anda berdua untuk membaca ikrar Siti Zon. Semua bangun? Yes. Bagus. Bersedia? Bahwasanya kami, Siti Zon, dengan ini berdedikasi, mampu
Tengok kuasa saya kuatlah, saya suruh anda duduk anda. Ini rupanya Siti Nurhaliza yang saya nanti-nanti yang saya cari-cari. Siap saya pakai tudung Kalista Siti Nurhaliza. Anda mungkin ingat tudung ini kerana tudung ini saya datang kemari. Kalau betul anda Siti Nurhaliza, ayo kita beradu. Kita nak sambut hari jadi Dato' Sri Siti Nurhaliza yang ke-43. Tepuk tangan untuk Dato' Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih Dato' Sri. Apa kata kita mulakan acara dengan potong kek dahulu? Mari kawan-kawan kita bangun. Kita nyanyikan lagu Selamat Hari Lahir buat Dato' Sri Siti Nurhaliza. Boleh? Nak versi selamat hari jadi ke? Nak versi ya Allah selamatkan kamu. Okey. Untuk potong kek yang telah disediakan. Saya nak potong ke pedang? Tak apa, saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dodi, mana pedang? Pakailah pedang. Itu lagu bulan. Okey, saya nak
ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua, pada penaja dan sebagainya. Saya bagi ucapan pendek je untuk yang permulaan ni, ya, kerana kita nak teruskan banyak lagi kita punya atur cara. Terima kasih semua, semoga hari ini kita dapat bergembira. Sambil tu jangan lupa SOP ya, minta maaf, kita kena ikut tau, sebab supaya tidak jadi apa-apa perkara yang tidak diingini. Sayanglah kan, kita seronok tapi last-last nanti tak boleh ambil gambar dan sebagainya. So kalau ikut SOP, semua akan okey. Boleh ke tidak? Dia kata hantu yang tak tua, tak apa lagi, bertuah lah tu. Kita juga ada kadang pada hantu lah. Mula balang. Kita ada, tadi dah bangun ya, Gusti Adipati, Gusti Redno Dumila, kita ada. Paling pelik kat meja ni, meja orang Melaka, orang Majapahit. Kita ada Puan Cukang, macam mana ni? Sila bangun Puan Cukang? Siap dengan boot kuning sekali. Puan Sukang, lu datang dari mana? Singapore. Macam mana boleh lepas sempadan nak buka ke? Seluruh bawah kapal lah. Terima kasih, boleh kita buka untuk meja ni. Meja apa ni sebenarnya? Nama pun dah hilang kan? Doremi. Okay, confused. Nama meja Doremi. Okay. Saya nak temu ramah kawan-kawan kita kat meja ni pula. Seram saya tengok. Kita ada permaisuri. Permaisuri Queen Amidala. Masa dia berkuasa, saya tak wujud lagi. Saya tak lahir lagi. Sebab dia nak kira nenek saya sebenarnya ni. Nenek saya. Anak dia kembar dua. Yang kembar perempuan kahwin dengan boyfriend dapat saya. Apa khabar nenek? Nenek daripada mana nenek? Nenek datang dari jauh. Jauh bintang ke berapa nenek? Dunia kedua. Ya ke? Mana Anakin Skywalker-nya? Hilang tak ke mana. Tak apalah. Suara dia pun seram sebab suara dia rasanya patutnya suara Maleficent. Duduk ke depan. Ni ha, ada suara Maleficent kat sini. Apa khabar? Lawa dan lu. Kau ketawa dulu. Semalam. Saya mana saya? Saya sendiri. Oh, masih saya tak dapat balik kan? Saya masih lagi dalam sana tu kan? Oh. Tapi nak tanya ni. Zaman-zaman kali ni dah ada sesi teknologi clone ke? Sebab saya dengar ni banyak dengan riset ni. Kereta terbang ke? Ada laga apa tu? Sleeping Willow ke dalam mulut? Ya, tu mas. Bagus. Ini apakah keistimewaan tongkat sakti anda? Apakah keistimewaan tongkat sakti anda? Oh, awak yang menjalankan dalam Suzuki? Okey, sekarang masuk ke rumah boleh tak agak-agak jalan ke awak dulu? Dia ada ke situ? Ini semua satu rumah ke? Tapi macam mana kompil sekarang ni? Ya, sama hitam itu. Daripada sekolah Hogwarts, kita ada
Hang tua yang tak antua satu orang hitam. Kedapung katanya sebab hang tua yang kedua banyak saja. Dia kata banyak saja. Okey. Apa dia? Cruella terbe. Aku ingat kan Datuk Seri Nida salah acara. Mana anak-anak anjing ni, apa-apa tak? Tinggal. Ini Cruella versi tahun bila? Yang muda saya dah jadi sekolah. Cruella versi tutup aurat lah ni. Apa macam jauh datang dari pagi Great Britain, datang ke sini, naik apa? Dah lama minat Siti Nohaliza? Lah bawah, saya seberang jalan ke tepi. Nama tempat Batu Pulang. Nama Siti Zonanya? Nama Siti Zonanya siapa? Nama Hairil. Siti Zona Hairil. Yang ini Siti Zona? Suhaimi. Siti Zona Suhaimi. Daripada Longkang mana kau datang? Pinang. Pinang yang datang. Yang beli sini pun daripada Pinang juga? Bawah ni kat mana? Bawah ni. Oh, orang-orang cekas juga ya. Tapi macam mana boleh berhubung ni? Tiba adik beradik juga bisa kami lagi. Yang adik beradik kita pun seorang pinjam, seorang kacara sini. Macam mana boleh datang duduk semeja? Memang kawan lama ke? Tak, pakai kerobong hijau. Pakai kerobong hijau. Dah mandi? Dah? Kan masuk bongkang. Okey, terima kasih. Duduk-duduk. Kita masih lagi menunggu Datuk Sri Siti untuk masuk kembali ke dewan sebelum kita mulakan acara. Saya mungkin yang ini mulai. Assalamualaikum Bunda. Apa khabar Bunda? Senja. Semuanya. Bunda. Bunda, saya nak fokus ke Bunda. Kita punya acara dan tema kita pada hari ini, filem. Tolong sampaikan salam saya kepada kawan-kawan kita. Dan ini adalah
adalah satu perjumpaan yang sangat-sangat istimewa. Seperti yang kita maklum, bukan lagi seperti normal yang sebelum ini. Ini dah satu normal baru. Walaupun kita agak kekok sikit, masih lagi kita rasa macam bila berjumpa, rasa macam nak dekat, nak bersama, nak selfie dekat-dekat. Tapi kena faham bahawa keadaan tidak mengizinkan ya, dengan pandemik yang berlaku sekarang ini. Terima kasih kerana telah memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk hadir di sini dengan pakaian pilihan anda. Ada yang bersiap daripada pukul 5 pagi. Saya tahu ada yang make up daripada 5 pagi, make up ke dalam kereta ya. Macam-macam lah persediaan untuk menjadikan tim kita pada hari ini berjaya. Dan ini sebagai satu kenangan manis yang kita simpan bersama. Yes, bila kata gathering city zoners je, kita dah tahu kita mesti ada team. Sebelum ni mana yang pernah ikut, kita pernah back to school, kita pernah balik ke kampung, kita pernah jadi apa pekerjaan pilihan. Jadi kali ini adalah watak dalam filem dan juga drama dalam dan juga luar negara. Saya harap hari ini kita semua boleh simpan kenangan ini baik-baik. Balik nanti anda semua akan gembira. Mas Hati, kalau ada kekurangan, maaf saya mohon bersama dengan tim. Sebab kita sedang berada dalam satu norma baru dan semuanya kena jaga. Sebab kita nak jaga kita lah. Siapa lagi kan? So, Alhamdulillah, jalan dah sikit eh. Hati-hati bahaya ni, kita tutup ni. Okay, seperti yang kita semua dah pun tahu, beberapa perkara yang indah dalam kejayaan saya dah berlaku, iaitu saya baru saja keluarkan di Astro, iaitu filem dokumentari Siti Nurhaliza On Tour. Ramai yang telah menonton. Ada yang tak menonton lagi ke? Ada ke? Juga ada yang kata tak ada Astro, tak ada kesempatan, tapi tak apa. Saya rasa kita ikut step by step sebab kita dah ada agreement dengan Astro. Lepas tu mungkin insyaAllah kita keluarkan Netflix, insyaAllah kita keluarkan CD, insyaAllah kita keluarkan VCD. Okay? Alright. So, kenangan di dalam Studio Zone On Tour tu melibatkan peminat saya. Dan kerana itu diabadikan momen peminat-peminat saya di hujung filem itu. Ia sangat menyentuh hati dan sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya. Sebab itulah saya ini, saya rasa bersyukur sangat saya jadi manusia yang disayangi oleh peminat-peminat saya. Saya harap kasih sayang kami sampai terbina lah untuk saya ya. InsyaAllah. Selagi saya akan memberikan kebaikan. Okey, ramai di sini saya tengok yang saya kenal yang tiap-tiap tahun ada pertama-tama ada setiap kali gathering ada. Pasti anda akan ada itu kata itu dah jadi wah lah. Macam-macam eh. Ada yang baru, ada first time ke datang gathering. Ada first time. Suka sekarang kita tahu ada kakak-kakak kita yang telah pun
So inilah masa yang sangat penting untuk kita membantu kawan-kawan kita. Jadi siapa-siapa yang tahu ada sahabat kita yang tengah sukar, bolehlah berkongsi dengan kita punya rumah. Kan dalam rumah kita tu kita boleh bercakap kan, untuk sama-sama kita bantu. Dan apa kata kalau kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kawan-kawan kita yang telah pergi meninggalkan kita ya. Okey, Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey. Nak dengar sendiri lagu apa ya? Lagu apa? Bagaikan. Okey, lagu tembang kita dah tentu. Seindah biasa tu dah tentu lah ya. Selain itu nama lagu kita. Selain pada tu? Seribu Manisai. Macam mana? Seribu Manisai. Siti bersyukur sangat, Siti berterima kasih kepada semualah yang dah pun menghargai bakat dan juga nyanyian Siti. Malahan ada yang daripada yang umur sama dengan Siti, dah ada anak. Banyak sebenarnya, bersama Siti Zoners memang sangat-sangat banyak. Mereka tu ada bila Siti sukar, Siti dan kadang yang paling Siti gembira. Macam mana you all boleh tengok dalam Siti punya kisah dokumentari Siti, filem dokumentari tu, itu sebahagian daripada perjalanan konsert saja. Macam mana diorang sanggup pergi ke mana-mana saja. Itu menyentuh hati Siti lah. Kalau Siti buat di Australia pun, diorang terbang ikut pergi Indonesia, Singapura, Brunei. Betul, saya nak cabar pada kawan-kawan citizen kita untuk melakonkan balik watak tersebut. Lakonkan watak tersebut sebagaimana dengan kasih selamat dengan gaya anda tersendiri. Tapi tak perlu buat daripada awal. Kita buat selepas scene yang dia tamu, bukan kubur isteri dia. Okey? Lepas dia kantoi. Okey? Sebelum tu saya nak temu ramah dahulu lah. Yang pertama ni kita kenal Kak Ngah. Temu kamu ke Kak Ngah. Sama juga nanti Mal akan letak dalam grup. Peserta pertama nama Kak Mal Tangan. Anda lepas habis nanti anda akan undi peserta yang anda minat. Okey? Baik, dia bukan kumpulan tapi peserta. Tangan patut macam ni patut. Okey ke? Boleh ke? Saya Tangan memang daripada dulu suara dia masih asal daripada dulu pun. Okey, Tangan saya ingat pun tunggu lepas booster. Oh, saya lepas booster. Saya ingat. Okey, saya jauhkan diri saya sikit. Yang nak jadi kasih selamat ni apa nama? Ariel. Ariel. Okey, Ariel. Dikas boleh lah? Ha? Saya nak jadi sambar dia boleh lah? Sambar dia boleh. Saya jadi mak sambar dia boleh lah? Kak Ngah boleh ke Kak Ngah? Kak Ngah nak jadi kasih selamat ni? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Okey, permintaan. Okey, seterusnya. Nama? Saya Rara. 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 Biasalah. Dah pakai tudung tak kenal pula. Dah pakai tutup muka. Rara akan jadi, nak jadi kasih selamat juga ke? Sabar. Sabar dia. Sabar dia tu anak dia. Sabar dia dah. Sabar dia dalam kubur. Tak tengok kan? Lihat tu kawan-kawan.
Junaidi. Firdaus. Firdaus. Firdaus boleh jadi kasih selamat Firdaus. Okey, baik. Pak Ustaz, nama Pak Ustaz. Nama dia Daniel. Band kat bawah je kan? Band kat bawah je. Ustaz Daniel, boleh Ustaz Daniel jadi kasih? Yang ini, ibu mertua, nama ibu mertua. Amalina. Ayuh, jenama Amalina orang ni pun ayuh. Okey, baik. Kita minta Amalina dengan Ustaz Daniel datang ke depan dulu. Jom. Kangan pun tak? Kangan? Okey, silakan. Dalam masa satu minit, yang lain-lain boleh duduk ke tepi dulu. Duduk ke tepi dulu. Dalam masa satu minit, cuba lakukan kembali bapak selepas dia kantoi tadi. Okey? Ready? Camera. Lights dulu betul tak? Lights, camera, action. Mak, kenapa mak ibu kasih selama ini? Kenapa kita sama dengan mereka? Sebelum dikalikan semua kiriman mak selama ini. Ya kasih, mati ku kasih, waktu kamu mak kasih. Apa? Apa? Sudah. Kasih tidak mau lagi kamu, bukan mak. Bagi sumpah anda hari. Di mana sabarnya sekarang? Kasih. Firdaus dan juga Rara. Lights, camera, action. Baru sekarang kau nak datang? Hah? Setelah aku tinggalkan sabarnya. Mak, tolonglah. Jangan seksa saya kecil, Mak. Saya perlu kasih sabar yang nak kecil, Mak. Sabarnya ada Kak Adil dah. Baru kau nak datang. Apa, Mak? Sabar yang kecil mana, Mak? Sekarang kau borang. Tak tahu. Sabar yang di mana? Tak, Mak. Sumpah anda akhir. Tanah masih tanah. Saya tak macam itu, tak sabarnya saya itu. Pergi city zone lesson. Dia dari city zone lesson. Okey, maaf. Aku confused dengan nama ini. Terima kasih untuk pasangan Vidal dan juga Rara. Okey, saya tanya ni. Ada apa-apa ke? Tak ada, tak boleh dah. Tak boleh. Bekas mak, okey. Mak mentua pun mak juga, okay, tak boleh tak. Okey, kita bagi peluang kepada pasangan ketiga. Firdaus dengan Rana di sini. Okey, Kangar dan juga Ayat. Okey, kita lihat bagaimana kalau mak mentua dengan kasih selamat confused gender. Lights, camera, action.
Jika ini bukan kubur sama dia, di mana kuburnya? Sudah tahu tidak sabar dia. Jika aku ini apakah dia kau diangkat sebagai manusia, kamu sebetulnya dinaikkan sebagai haiwan. Biasanya betul-betul tak malu belakang. Sejak anak tua ni, tidur pun tak